Hi, welcome to Comedy Traveler. Oh wait, this is our channel, Arita Joski. Here is some content we shot for Comedy Traveler but was never used. So enjoy our time in Milan. Let's go. Milano. So, and guess what? The sun is shining bright. And I feel alright because I'm in love with you. Anyway, besok di iTunes. Berarti kita perbedaan waktu kembali 5 jam dengan di Indonesia. Good nah. Oke, kita akan cari makan dan kita akan nanti kasih rekomendasi untuk pemirsa yang mau jalan-jalan ke Milan. Kira-kira makanan apa ya? Iya. Yuk, kita cari makan. Jadi, kalau mau pergi ke Itali, kalian butuh visa Schengen. Dan untuk tiket pulang perginya itu sekitar 8-13 juta rupiah untuk tiket ekonomi. Action. Kita, huh? Ya, oke boleh. Wah, ada orang Indonesia di sini. Halo, Tanti, saya dari Flores. Oh, dari Flores, hai. Hai, hai. Orang Indonesia dari Flores. Kan punya restoran di situ, kan? Punya restoran juga di Flores. Bagus. Nah, ngomong-ngomong soal restoran, tadi kan kita cari makan ya. Iya. Yeah. Because we are lapar, hungry. Dan kita mengikuti petunjuk yang ada di sini. Nama restorannya adalah Mercante. We've arrived in this restaurant. Iya, yeah, look. Itu luar biasa. Luar biasa tuh, lihat. Kosong. Look. Gak ada. Kita makan apa ya? Ya, terus lihat aja mungkin Brazil nanti ya. Oke, kita cari dulu tempat makannya ya. Ya, oke. Okay. See you later. Bye-bye. Bye. Galleria Vittoria Emanuele. Nah, ini adalah pusat perbelanjaan tertua di Italia yang dibangun pada abad ke-19 dan terletak di sebelah Katedral Duomo. Kita juga bisa menemukan brand besar dunia yang berasal dari Italia seperti Armani, Prada, Gucci, dan Versace di sini. Oh iya, mall ini juga punya cerita tradisi tersendiri loh, seperti yang mau kami lakukan ini. Ini here's something you should try. Oke, aku juga mau coba. Jadi di sini tuh ada simbol banteng, ada apa namanya? Kemaluan banteng, apa namanya? Bola. Bola itu. Bola banteng, you know. The banteng gitunya. Jadi kalau kita nginjek persis di tumit kita, terus kita bikin gerakan putaran 3 kali, mereka percaya itu akan membawa keberuntungan. Terus kalau perempuan yang pegang itu dipercaya bisa membawa kesuburan gitu. Mitos aja. Ini mitos aja. Buat seru-seruan aja. Seru-seruan aja ya ceritanya. Mau kemana? Mau makan kan? Nah, ada restoran juga loh di dalam mall ini. Oh iya, ada. Namanya La Locanda del Gatto Rosso. Hi guys. Guys. Halo. Ini makanannya udah datang. Jadi ini namanya Carpaccio. Carpaccio from fish. Dan ini idenya bagus juga nih. Jadi lemon dipakein apa nih? Kayak air. Net, kain. Net gitu. Jadi kalau memeres, si biji-bijinya akan nempel. Fenty. Jadi sederhana tapi gak kepikiran. Nah, juga ada roti. Ada roti juga. Oke,
Oke, kita coba di sini ada salmon, ada apa ini? Tuna. Tuna, ada salmon, ada tuna dan swordfish kalau enggak salah. Swordfish. Jadi kita coba salmonnya dulu, apa hasilnya? Do you like? I like it. I like it a lot, or I like it a lot. Ikan todak. Todak, bukan tidak, tapi todak. Todak, todak kusangka kau begitu padang. Huh? Okay, anyway. Anyway. Makanannya udah datang. Ini tadi pesanan aku risotto shrimp asparagus. Bentuknya sih kayak bubur gitu. Aku pesan ini sobuko kamilnis. Apa? Sobuko. Itu artinya daging sapi dengan tulang bolong. Nah, aku coba ini. Presentation is like biasa. Biasa aja. Kurang menarik gitu. Tapi kita coba rasanya. Ya. Rasanya? Rasanya kayak bubur. Sama. Kayak bubur pakai kuah, pakai heavy cream sama butter gitu. Mau coba? Gimana rasanya? Hampir kayak sedikit kayak semur ya. Semur ya? Daging semur. Perpaduan antara semur sama rendang gitu ya. But it's good. Kayak benar-benar kayak benyek, kayak yang terlalu matang, tapi rasanya justru kayak setengah matang. Masih ada gemes-gemesnya gitu kalau digigit. Kayak gemes-gemes. Sudah, kita lanjut makan lagi. Oke. Habisin semua, dan nanti kalau ada masih ada tempat di perut, maybe ada dessert. Kalau enggak, kita lanjut tempat lain aja. Kalau masih ada tempatnya di perut, bisa makan. Kalau masih ada tempat di perut, perutnya yang kau makan. Iya, itu lagu Bunda Rita. Oh, Bunda Rita ya. Rita Sugiha. Oh, kayak gitu. Lali, 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 lali. That's the way she sings. Oh, okay. The way she sings like that. Anyway, let's go eat. Yes. Bye. Bye. Okay, we're full. Kenyang. We don't need any dessert. So we're going to bed and let's go to the next day. It's day 2 here in Milan. And of course, let's start today with a nice lunch here at Café La Ville. Hello, Pete. Look what we got. It's not beer. It's not beer. It's iced tea. Lemon with peach. Lemon. Iced tea with a peach. And the weather is good. My mom always says, in Europe, the sun is expensive. Matahari mahal. Matahari mahal kalau di Eropa. Kalau di Indonesia matahari tiap hari ya. Orang pada ketakutan sama matahari. Di sini orang pada demen berjemur. Betul. Nah, di sini juga aku pengen nyoba berjemur juga di sini sambil makan siang. Yeah. Cuaca cerah, temperaturnya 23 derajat Celcius, minumannya segar, dan kita masih tunggu makanan, masih khas Milan juga. Kita mau review makanan khas sini ya. Ini ada olive. Itu cimilan. Cimilan sebelum makan. Sama potato chips, seperti biasa. Good. Sudah sampai dan we have
namanya apa tuh? Lupa. Crostini. Crostini. Di pesce. Di pesce. It's like roti bakar. Roti. Sama ikan asap. Yang di atasnya ada ikan asap. Asap. Nah ini nih, cotoletto di vitello. Cotoletto di vitello. Sapi muda. Apa daging yang dibakar pakai tepung? Itu. Ya pokoknya itu. Dan sapi muda, kasihan mereka masih muda, masa depannya udah hancur. Ya, jadi aku pengen coba ininya. Ini dari udang. Good, nah. Udang tuh memang selalu enak. Enak ya. Ini mau coba? Aku mau coba makanan ini. Kayaknya kalau kita bikin sesuatu daging atau apa dibalut pakai tepung goreng terus digoreng pakai tepung terus digoreng gitu. Gitu aja rasanya. Dan jangan salah, jangan sedih. Aku bawa sambal Indonesia dari Belanda. Dari Belanda, kita bawa sambal ABC dong. Terlihat rahasia, rahasia. Karena rasa sausnya itu selalu beda di mana rasa sausnya itu beda-beda kalau sama saus Indonesia. Tapi sering di sini nggak pakai saus. Di sini nggak pakai saus. Kan sama saus. Kan langsung beda rasanya. Langsung enak, langsung enak. Sebelum pakai saus sudah enak, cuman maksudnya kalau pakai saus itu lebih Indonesia ya cita rasanya. A B C, C is just 1 2 3. A, B, C, 1, 2, 3, do you and me? Okay, peeps, kita udah kenyang. Nah, gak mau pesen-pesen sini karena kita mau jalan aja. Mau jalan, kamu kan pengen ice cream. Ice cream. Ice cream gelato. I'm not ice cream. See you again later. Be creative, be free, be whatever you want to be. This is Rina. This is Jessica. And we say bye-bye.